Popular girl, popular girl. Assalamualaikum cikgu, assalamualaikum. Okay, so aku dah decide aku nak pergi area Wat Alun. Saja nak tengok keadaan ke sana sebab dah 3 tahun tak pergi. Tengok apa ada. Masih ada ke Wat Alun kat situ? Tapi kali ni yang different dia, macam last time aku pergi Wat Alun, aku dari belah mana tapi aku naik Grab lah. But this time aku akan naik BTS ni, okay? So aku dari BTS Surasak dan aku kena turun ke BTS Sapan Taksin. And then dari situ aku kena jalan kaki pergi dekat Chao Phraya River. Kat situ akan ada boat. So aku akan naik boat tu. Dia mengambil masa dalam 10 minit ke atas untuk sampai ke stop dia dekat apa? Wat Alun. Sekejap aku tunjuk jalan dia eh. Mana? Sekarang kita kat sini Surasak. And then aku nak pergi ke stesen yang ni. Oh, satu stesen je. Sapan Taksin S6. And then nampak tak ada kod? Ha, nampak? Ada logo, boat lah. Apa nama boat ni? I don't know how much this one. Guna ni je ke? Ha, aku nak turun sini. Ha, Sapan Taksin. Berapa harga? Pay by QR. Oh, faham. Pakai kad. Ah, tak ada kad. Aku tak tahu kad apa. Tapi kita bayar guna shilling lah. Berapa sen tu? 16 baht. Okay, 16 baht je. Murah. Sapan Taksin 16 baht. Eh, kedut lah dia tak mau. Ambil lah. Ambil lah. Ambil lah. Jangan pulang kakak saya. Ah, boleh pun. Okay, kedekat. Ada kamera. Hai. Oh, tak ada. So, kalau nak pergi ke arah sana, kita pergi ke arah Bangwa. Dekat platform 3. Ni hotel aku duduk. Senang. Yay. Let's go. Terkejut si store dek. Buat betul kau menjerit. Ingat maki aku. Hai. Ramah. Dia tengok hello. Oh, dah sampai train. Yeay, yeay. Tapi ramainya orang. Satu station je. Hai, hai. Hai. Comel. Comel. Comel baju sekolah dia orang. Tak nampak apa sih. Lubang-lubang lah. Nak tengok apa. Ah, boleh, boleh tengok. Nice. Jangan tanya aku punya YouTube. What is your name? What YouTube name as of now? Shal S? S? H A? H A? Z Z? Oh my. E, that's that? K A. A. Not E. A. A, that's that? Yeah, this one. Ooh! 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 Yow! But in Malay, I talk in Malay. Malaysia. Yeah. Meh. You guys will be in my vlog. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much. Okay, sampai dah. Bye. 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 Aku tak tahu kenapa. Aku bila nak cakap nice to meet you too, mesti aku macam nak to meet you too. Nak to meet you too. Malah bodoh lah aku ni. Aku tak tahu lah. Dah berapa orang aku jumpa nak cakap nice to meet you too. Nak to meet you too. Bodoh nak to meet you too. Nak to meet you too. Geram aku dengan diri sendiri. Sebab aku macam nak cakap laju. Macam nak laju. Tapi jadi macam tu bunyi dia. Nak to meet you too. Kesebab kesan aku duduk kat sini. Kita nak pergi ke bahagian boat. Kena jalan sikit dari sini. Mengada kan, tak nak jalan kaki kan. Nak naik juga train tu. Tapi cepat weh, satu stesen je kan. Aku malas jalan kaki sebab ada banyak kereta-kereta semua. Guys, ada Yaya Tour by bus and boat. Yo, cool gila. Kalau korang nak pergi Asiatic. Tapi Asiatic sekarang aku rasa macam tak menarik. Diorang nak tukar kepada Disneyland ke apa benda entah. Ah, no. Ah, entah, aku tak tahu mana pergi. Tanya je lah, keluar jom. Sama exit. Weh, tu stop apa nama dia? Chao Phraya River. Guys, sana guys. Oh ho ho, aku first time pergi area Saton punya boat. Aku tak tahulah kenapa selama ni aku tak pergi Wat Alun dari sini. Kalau gerak dari sini, dapatlah duduk kat sungai tu lama sikit, faham tak? Anjing, kawan hitam. Warna hitam. Hello, so cute baby boy. Boy ke? Ah tu, express boat, jom. Antiknya, macam teh ais. Cayen. Beli tiket lu. Kita dari mana? Mana you are here? Oh, this. Kita kat sini. Oh, straight pergi Asiatic pun boleh. Menarik gila. Okay, kita nak pergi. Ah, sini. Nak pergi sini. Wat Alun? How much? Mana? 45 Oh, that boat. Yes. You want this one?
Okay, you have to wait about 20 minutes. 20? Woo, yo. This one? Yes, in about same, 20 minutes. 20 minutes also? It's 30 baht. It's this 15 baht. 15 baht. 20 minutes? Yes, same. Okay. Can lah, this one. 15 baht. Okay, 16 baht. Okay, bukan 15. Diorang, few times aku kena, diorang salah sebut nombor dalam bahasa Inggeris. So, dah tadi aku bayar 15 baht, tapi rupanya 16 baht. Macam sebelum ni, kan aku makan yang dekat yang congkor tu kan? Pasal aku tanya harga, dia kata 171 baht. Tapi bila aku bayar, dia bagi balance, kira total jadi 121 baht yang aku makan tu. So, supposedly, so aku macam kira, aku tunjuk duit depan dia, kot-kot lah dia salah bagi ke terlebih bagi kat aku. Tapi dia biar je, aku dah tunjuk duit dia banyak pun, dia okey je. So maksudnya 121 baht aku makan. Aku saja ambil buat yang paling basic tu sebab dia nampak macam menarik untuk dipertontonkan. Dia sudah tunggu 20 minit. Aku macam, ya betul weh, 20 minit weh. Mana tiket tu? Kenapa aku simpan? Boat Saturn orange flag. So aku kena tunggu orange flag. Aku pun tak tahu. Ha, kita tunggu kat sini. Ni waiting area dia. So tunggu je lah brother. Sekejap lah. Jadi sis, buat takut jatuh eh. Cik baik driver solo, tak ada siapa nak tolak aku. Dah sampai. Mana satu? Sini ke? Yeah, sampai dah. Wah, cantik. Beautiful. Sini. Takut. Bang nak saya lompat ke? Ni kalau tersadung ni nak ya. Lepas tu, boleh naik dah ke? Boleh naik? Oh, boleh. Yeah. Cuk raya. Kena duduk belakang lah. Ah, dekat sini lah. Okay. Dekat sini. Oh, so beautiful sister. So beautiful. Coklat-coklat pun cantik. Ya? Yeah? Ah, lawa. Tu ikon Siam. Oh, ni berhenti kat mana ni? Kat mana ni? Kat mana ni? Dia berhenti. Ah, lawanya. Aku dah nampak. Kat sana buat arun. Sana, sana. Weh, dah hujan. Oh, no. Dah hujan. Macam nak pergi sana. Tak best ni hujan. No. Nampak macam hujan lama je. Alamak, member kita hari pula. Oh, dah hujan. Dah sampai tapi hujan. Oh no, hujan. Buat apa ni hujan ni? Allah, nak jalan jana hujan mada. Berada hujan dah berada. Aduh, tapi dah renyai dah ni. Dah nak berhenti. Okay, jom ke sini lagi kita. Tapi aku tak nak masuk dalam tu pun. Aku just nak jalan-jalan kat luar ni je. Nak jalan kat luar pun hujan. Buat apa ni? Hujan, Mat. Aku nak pergi yang belah sana tu. Loh, hai. Beautiful. Korang tak nampak kecantikan dia dalam kamera. Tapi kalau depan-depan, biji mata. Lawa. Aduh. Jan Mat. Pisang Mat. Nak buat apa ni lah? Hai guys, aku dah keluar dari Port Alun ni. Sekarang dah pukul 5.40. Diorang dah tutup. Tadi aku shoot video untuk IG Reels Instagram aku. So that's why aku datang sini. So sekarang ni, aku tak tahu nak pergi mana. Kena pergi mana? Ayo shut down. Jalan kat sini cantik. Lawa kan? Lawa. Jom lah, kita pergi belah sana. Ada kucing. Ada kucing, ada kucing. Aku harap dia tak takut dengan aku. Jom. Miau, miau. Dia nak kopi kot. Oh, duduk sembang dengan brother tu. Miau, miau. Miau, miau. 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 Ya. Yeah. Comel. Oh, dia nak makan. Nak pergi makan. Makan, makan. Makan. Oh, comel. Aku jumpa kucing. Kucing comel lah. Cicu, ada sungai. Oh, okay. Okay, nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Tadi ada motor tu nak bawa aku. Gimana tapi dia tak cakap bahasa Inggeris. Cakap tentang Thailand aku tak faham. Aku masalahnya aku pun tak tahu gimana. Dia nak bawa pergi mana. Kalau aku pun tak tahu nak pergi mana. Betul tak? Takkan balik rumah dia. Salam, Mat. Sendu, Mat. Maghrib-maghrib, eh. Jalan pun hujan. Cok wang, Mat.
Ini area mana entah. Area-area. Ni apa nama area dia? Aku lupa lah. Tuan Buri? Entah. Tapi yang penting aku pergi cari masjid dekat area belah sana. Haa, tu ada tulis. Haa. Wat Alun. Ni sungai dia. Ni ada dekat sini. Wah. Kita dekat sini sekarang guys. Khong Nakhon Ban. Oh, canal. This canal is generally called Khong Wat Cheng. What? Oh, Khong Wat Alun. Because it lies to the north of Wat Alun. During Tuan Guri period, the location of Wat Alun was annexed to the area of the Tuan Guri Palace. Palace. So this canal was then the north. Okay. Begitulah. Okay, jom kita ke sana cari masjid. Kok-koklah jumpa makanan halal ke sana. So, bila boleh lintasnya? Kalau diorang, semua diorang je jalan. Ni lah, lagi 270 meter. Nak pergi belah area belah sana. Tapi ni kan nak lintas lah. Mungkin kita patut tunggu je. Aku macam tak faham macam mana nak lintas ni. Boleh dah Jom kita nak lintas. Scary. Okay, sana pula. Saya nak lintas ni. Tuk-tuk. Help me, tuk-tuk. Okay, boleh lintas ke? Lantaklah. Okay, aku pernah pergi masjid sini. Aku dah ingat. Masa tu tahun 2017. Masjid di belakang kanan ni aku pernah pergi. Tapi aku tak berani jamin ada makanan halal di situ. Kalau ada, adalah. Saya cuba tengok, okay? Sebab dah malam ni, tak tahulah ada kedai makan buka lagi ke di situ. Ada kedai makan di situ? Entah, tak tahu. Aku macam salah jalan sebenarnya. Aku termasuk jalan yang kecil. Sepatutnya dia belah kiri sana. Aku rasa boleh tembus je. Allah, macam mana nak jalan. Ni situ. Kelabu sang pula tu airnya. No. Okay. Weh, ada jalan tembus ke depan tu? Aku tak tahu. Oh, macam kau terbang. Kau ni. You pun nak puji aku cantik. Janganlah macam tu. Terkejut. Basah dah kasut. Dua-dua basah kasut aku. Dua-dua basah. Macam kau terbang lagi. Diamlah. Ada jalan tembus. Ada. Ujung tu. Cepat aku nak belah dari sini. Okay. Terkejut aku. Mana? Sana kot. Macam menarik kat jalan ruang sempit-sempit ni. Aku macam main puzzle, siut. Aku tak tahu aku akan tembus ke tak. Kita akan cuba. Aku dah jalan tak celah mana-mana kita ni. Oh, okay. Rumah orang ni. Yeah, kita tembus di sini. Yeah, seronok. Yeah, so maksudnya aku lalu jalan jauh. Yeah. Kena tambah lagi 260 meter untuk berjalan. But it's okay. Comelnya husky. You so cute, baby boy. Oh, adalah seko. Weh, ada jual-jual sayur kat sini. Dalam tu rumah dia. Oh, menariknya. Ibu kedai ke? Oh, tak, ni rumah. Menarik. Weh, aku ingat. Jalan ni. Aku pernah ambil gambar kat sini. Diorang dah cat benda ni. Kalau tak, sebenarnya macam lukisan Cina je. Ni ha, gambar ni. Ni masa 2017. Masa tu aku kering badan siut. Berat 50 kg. Sini lah aku ambil gambar. Oh ni lah masjid dia. Ya ke masjid dia? Lalu sana. Ya Allah, aku dah lupa aku pernah lalu sini. Ni lah masjidnya. Aku tak tahu apa nama masjid ni. Sebab dia tulisan. Tu Tonson Mosque. Masjid Tonson. Aku pernah nyangkakan aku kita orang salat kat sini. Dan sini Kedai makan ni. Dulu. Sekarang tak tahu. Macam dah berabuk je. Ni guys, Tonson Masjid lama. Founded in Ayutthaya period during the reign of King Narai the Great in 1688 by Chow Phraya Ratchao Ang San Se ni. Okay, itulah dia. Mahmud. Ada gulungan Mahmud je kat situ. Aku seriously tak tahu mana aku nak pergi sekarang ni. Aku tak ada hala tujuan. Sungai ni guys. Cowang-cowang. Jalan kat jalan raya. Hujan-hujan malam jatuh. Nak balik. Nak makan. On the way pergi masjid lagi satu. Tapi aku sangat tak pasti ada. Terkejut aku. Terkejut aku. Masjid tu sikit lagi. Ni masjid arah ke... Pergi aku tulis kat skrin lah. Ni masjid. Ni jalan ke arah masjid ni. Time aku tengah jalan. Kat sana ada jambatan. Kan aku jalan kat jambatan tadi kan. Lepas tu ada tangga aku turun. Lepas tu pergi kanan aku masuk sini. Boleh lah tu dia pakai tudung boleh lah. Nak makan apa? Dia jual apa? Do you have any food? No food. Only drinks. Okay. You know halal food here? Betul. Masjid. Okay. Thank you. Dia jual air je guys. Seri serogi. Area masjid. Ni masjid dia. Tu kot. Kedai makan tu. Aku tak pasti. Sana ada lagi. Masjid apa? Okay. Tu kot. Kita cuba. Ni je. Tentu dia orang buat lepak. Mana ada makanan sini? Adalah makanan. Makanan masjid. Do you know restaurant? Halal food? Muslim food? Eat Muslim, yeah. No. No have here. Around there? Here? There? Outside? Near here?
Thank you. Kita tahu dia faham ke tidak. Rupanya kat sini banyak bahagian dia faham. Restoran halal fit Muslim. Dia macam direct translation lah. Asalkan faham cukup lah. Bukan suruh makan orang Islam. Tak. Rupanya tadi makanan masjid. Gila kau lepas solat dia makan kat situ. Bagaimanapun kata apa. Yang lepas solat tu bagi-bagi makan tu. Free-free tu. Aku ingat restoran situ. Maksud aku nak cari nama. Nama apa pun tak tahu. Aku kembali balik kat sini. Sebab kat sebelah sana macam tak ke mana. So aku kena patah balik. Keluar dari sini. Tapi baru aku perasan. Macam banyak stall tau. Aku syak. Diorang jual makanan kat sini. Tapi sebab dah malam. Maybe dah tutup. Yelah. Wah yakin. Aku sangat yakin. Sebab ada periuk-periuk ni semua. Ada kerusi makan ni. Dah tutup. Aduh. Makan mana ni sis tu. Makan mana tak kekuasa. Aku baru perasan. Diorang jual makanan lah kat sini. Ada tulis Allah Muhammad di situ. Eh mana salah situ. Ni kan tadi yang makcik air tu kan. Ha, boleh lah beli makanan bungkus. Apa ni? Jantung. Okay. Ha? Tensom kan? Tensom? Ya. Oh, dia lauk-lauk. Ah, ayam. Macam sup ayam je. Okey. Ni sambal kot. Ah, rice? Don't have rice. Sekejap aku nak try translate yang ni. Kat dia. Oh, dia kata tak ada. Takkan makan tak ada nasi. Lauk je. Ni? Haa, tensom. Okey, 40 baht. Ini yang... Malu, oh. Ini aku tahu apa dia tapi aku tak ingat nama dia. Okey, boleh lah. Ni? Oh, ni. Okey, tu ah. Tak faham. Boleh lah makan tu je lah. Balik pun ada mangkuk kat rumah. Ni je lah, ketibat. Okay, aku dari belah sana masjid tu kan. Aku keluar situ, jalan sini. Dan aku jumpa sini. Macam ada jual makanan je kita tengok. Tempat kasut ke? Ah, ni apa? I want to eat here. Eat here. You sell food? Ha. Okay. Ni. Aku tak tahu apa dia jual. Oh, sausage. Eh? Oh, rasa. Oh. Famous lain. Ya. Sedap. Sedap. Arai mak mak. Sasin. Tapi sedap. Oh, dia suruh rasa dulu. Ah, makan tak sihat aku mampus. Ni? Tak faham. Assalamualaikum. Dia explain dekat sini. Hari ni Jumaat. Hari Sabtu nanti. Dekat di sini ada jual makan-makan lah kot. Dia boleh cakap bahasa Inggeris sikit-sikit. Okay. So ada jual-jual. Ya. They have to pay for the food. Pay money ha, kena bayar. Tak tunggu makan free. Pay money you five baht. 50 baht, 50 baht. Oh, bukan 25 baht. 50 baht. 15 baht. Oh, okey. Satu hotdog ni 15 baht. After now, where you go? I don't know yet. Maybe I just go back to my hotel. Tomorrow, I want to go to Cha-Cha. Cha-Cha. How to pronounce Cha-Cha? I don't know. Nak tanya macam mana sebut Cha-Cha? Cha-Cha. 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 Cha. Oh, Cha. Cha. Cha-Cha. Cha. Okay, so dia terangkan dekat Saton
banyak bangunan-bangunan tinggi. Kira macam bandar lah. Sini area bandar lama. Sebab dekat Grand Palace kan. Kan kawasan first dulu bina kan. Ini kawasan lama. You know where can I find halal food around here? Dekat sebelah sana kan nearing Wat Alun tadi tu kan. Dia seberang situ. Situ kawasan Buddhis. Kalau korang pergi yang sebelah sana, itu kawasan Kristian. And sebelah ni yang area-area masjid ke jalan, ni area Muslim. So kat area Muslim ni banyak makanan halal dia kata. So dekat Anwar Cha Cha tempat makan halal. Ya, Solo. I love travel here. Dia jumpa macam mana kulit dia bersolo. Dia cari kat YouTube. Haa, kat mana ye? Zainuddin. But I speak in Malay. So other people cannot understand me. Oh, thank you. Dia tak spray walaupun tak faham. So ni nama tempat kat sini. Oh, dia eja TOS tapi sebenarnya cot. So esok ada makanan ni. Oh, ada ni. Ah, is it chicken? No. Not chicken. Not chicken. Not chicken is bean from a bean inside. Oh. Inside bean. Oh, macam kuih. Is it a dessert? Dessert. Ah, macam kuih kochi. Cayen. Cayen. Excited ni bila aku boleh cakap. Dia tahu apa tahu dalam bahasa Thai. Dia tunjuk apa lagi ada esok. I know this one. Chicken ball. Sate. Yes, sate. Oh, diorang tinggal kat sini lah. Sini boleh duduk suka. Volunteer. Oh, so diorang dari England dengan friends, diorang jadi volunteer. Aku tak tahu volunteer untuk apa, but diorang volunteer. Oh, they teach English. Oh, diorang ajar bahasa Inggeris kat sini, diorang volunteer. Oh, dekat area kat sekolah sini. No payment ni? Free lah, diorang tak dapat payment tapi diorang dapat tinggal kat sini. Tapi diorang ajar bahasa Inggeris kat budak sekolah sini. Okay, see you tomorrow insyaAllah. Thank you so much. Bye bye. It's okay. Thank you. Lepas aku off record, banyak lagi aku sembang dengan dia. Ah, penatnya. Bukan penatnya sembang. Penatnya kaki aku kena jalan. Tapi best lah. Aku tak tahu kenapa. Hari ni aku punya travel, aku jumpa ramai yang ramah-ramah. Kesebab COVID, diorang ramai tak jumpa turis. So, diorang ramah. Aku. Mungkin nasib aku je kot. Kali ni aku jumpa semua yang ramah. Sembang. Ni macam mana nak lintas di sana ni? Nak lalu mana ni? Oh, mampus. So, aku nak balik. Aku nak book Grab. Aku kat mana ni, bai? Saya nak confirm pick up. Balik. Sekejap, aku jalan dulu lah. Jadi aku fikir. Guys, aku dah tekan ni book. Tapi tak tahulah ada ke Grab. Okay, tak ada. Tak ada Grab kat sini. Oh no. Dah lah, hujan brother. Hujan brother. Meanwhile. Okay, sebab aku nak order Grab. Diorang tak nak datang ambil aku kat sini. So, aku decide untuk jalan kaki lah. 1 jam 5 minit. Mari. Kita jalan je lah. Ya. Semua kedai dah tutup ni. Satu jam baik kan jalan. Boleh lah, pukul step. Extra workout. Yeah, baby. Extra workout. Woo. Jalan di waktu hujan pada waktu malam. Macam putus cinta, bai. Mana lelaki aku ada je ke rumah tu. Sekarang ni saya dengan Akil long distance relationship. So, disebabkan long distance relationship, saya sedih. Saya nak jalan di bawah hujan pada waktu malam.
Kalau nanti kat area depan-depan-depan-depan sana, kalau aku jumpa apa-apa transportation, aku naiklah. Masa vlog ni pun dah panjang. InsyaAllah nanti apa-apa aku update. Gua nak terus jumpa step. Sekarang dah berapa step lah? Baru 12,000 tengah step aku. So, okay, saya teruskan. Berbuat. Yo. Yo. Jaya, wey. Ke sana. Lagi berapa minit, ya? 55 minit lagi. Mari. So, ya, aku dah dekat area lah sini dekat Kelongsan. Ni ada sungai. Sungai Kelongsan. Kat sini dah banyak, aku jumpa banyak gila tuk-tuk. Ah, tu nampak tuk-tuk sana lagi. Ada tuk-tuk, ada bas, aku nampak ada taksi. Maybe kalau aku book Grab car, mungkin ada kat sini. Tapi aku decide, tak apalah. Aku nak jalan kaki sampai hotel. Sebab seronok pula bila dah jalan. Aku macam, nampak semua ni. Walaupun gelap kan. But it's okay. At least aku tahu ni kat mana, ni kat mana. Okey lah tu kan. So saya nak teruskan perjalanan saya dan enjoy view sungai. Lagi, insyaAllah lagi. Tak sabar lagi berapa minit lah. InsyaAllah sampai. Okey, kat sini estimation dia 47 minit. Aku akan sampai hotel insyaAllah. Hui, wow. Nasib baik aku tak jalan belah sana weh. Dia longgar air pula. Basah aku. Dah lah aku dah basah dengan air hujan. Tak nak lah basah dengan air lecak. Kasut aku habis weh. Basah weh. Kasut stokin. Ni tudung ni basah. Baju basah. Topi basah. Basah mat. Weh, aku jumpa BTS. Woohoo. Berjaya. Dekat Kelongsan. Yeay. Nampak? Kalau aku naik tutup tak tahu. Tak perasan pun nak cari ada. Aku baru jalan selama 29 minit. Jom kita naik train balik. Saturn, Saturn, Saturn. Ah, tu betul ya. Saturn. Eh, tutup ke? Kau buka-buka. Okay, aku dari sini, Kelongsan. And then aku kena pergi kat sini dulu, Tonburi. And then, maybe aku kena tukar train. Ah, ya kot. Ah, ya kot. Ah, lepas tu, sini aku kena pergi Surasak. Dah dekat dah. Kalau jalan kaki pun dalam berapa minit lah? Oh, lagi 36 minit kalau aku jalan kaki. Nak naik train ke nak jalan kaki? Ah, aku nak pilih jalan naik train lah. Okay, dari sini, sini, 15 baht. Nanti bila dah sampai sini, kena beli lagi tiket. Agak dah. Oh. Nice. Baik ni. Oh, oh, situ. Thank you. Okay, okay, okay. Ui, comelnya. Dia pakai tayar. Oh, man. Dah sampai. Comelnya Skytrain dia. Terminates at this station. 80,000 impressions later. Ya, dah sampai di Surasak. Tadi Kelongsan, aku kena turun dekat Strong Tonburi. And then tukar train dari situ ke Surasak. Dari yang BTS tu, kira dari Strong Tonburi tu ke Surasak ni 23 baht. Yeay, dah sampai hotel. Yeay, yeay, yeay. Tengok, turun-turun je kat train Surasak ni. Boleh terus naik, terus sampai hotel aku. Terus naik. Senang gila hotel ni. Hotel mahal. Aku dah sampai. Aku dah sampai. Oh, yes. Oh, penatnya. Ui, basah weh. Kecut nak cari kaki aku. Token basah kasut dah pakai kasut putih ah. Basah kasut putih aku. Aduh, aku dah lah bawa dua kasut je. Lagi satu kasut aku bawa kasut Nike Billie Eilish tu. Kasut tu kasut baru. So, dia macam kalau pakai jalan lama-lama dia sakit tepi ni. Aku ingat untuk pergi esok ni aku tak nak lagi kasut tu. Aku nak terus pakai kasut putih tu. Tapi kalau basah macam mana aku pakai kasut tu. Aku macam nak makan tapi penat. Aku tak tahu aku nak makan ke tak ke. Aku nak endkan je video ni. Yang lauk tadi aku tak tahu apa nama lauk tu. Aku tak tahu apa nama makanan tu. Ni yang lauk aku beli tadi. Cendawan ada ayam. Nampak sedap. Jom makan. Wih, penuh siut. Macam mana aku nak pegang ni. Biasa kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau panas ada nasi, ya Allah sedap dah. Dia jual makanan ni macam tu je depan rumah dia weh. Sedap. Weh, lauk apa ni? Bapak sedap siut. Nangis. Ya aku sukalah cendawan. Dia letak cendawan dengan ayam je weh. Aku dah lah memang suka cendawan, faham tak? Tapi kuah ni
Apa benda? Kau bayangkan sejuk-sejuk pun sedap. Oh, ini kalau ada nasi panas sedap siut. Sambal belacan. Aku rasa aku boleh pergi sana lagi. Beli lauk-lauk dia. Balik hotel makan nasi. Mungkin aku boleh pergi time weekdays ke? Next week, insyaAllah. Biasa korang nak tahu kan rasa dia macam mana? Dia rasa masam-masam. Aku memang jenis suka masam. Okay, maybe sebab tu kot lidah aku macam sedapnya. Sebab aku memang penggemar masam. Macam tom yum masam-masam, air masam-masam. Makanan basi yang masam tu memang tak lah kan. Rasa dia, aku tak tahu. Sebab aku tak pernah rasa benda ni. Aku tak rasa santan pun. Tadi dia sebut apa nama makanan ni? Aku tak ingat, aku kena tengok balik video ni. Aku kena search apa dia sebut. Bagi korang bayangan lah. Dia macam tom yum tapi dia tak pedas. Dia macam tom yum tapi tak ada paste tom yum. Tak rasa santan. Aku tak rasa santan. Kena pakai santan lah. Tapi kenapa aku tak rasa santan? Lidah aku dah rosak. Mat, sedap mat. Weh, mak-mak pula yang masak kan. Memang rasa masakan ibu siut. Weh, kalau ada microwave dalam bilik ni bapak syok siut. Dia ada lengkuas, dia ada daun, dia ada serai, dia ada daun apa nama ni? Daun limau purut, ayam, cendawan. Tu je. Dak ngah, tak pedak ngah. Sedap, sedap. Ya, aku rasa video aku ni pun dah panjang. Esok plan aku tak tahu aku nak workout ke tak. Aku macam barai hari ni. Tapi kalau esok pun kalau aku nak keluar, maybe aku keluar lewat sikit kot. Tapi catu-cat tutup pukul 6 petang. Dia buka 6 pagi sampai 6 petang. So maybe aku pergi makan dulu dekat yang tempat tadi. Lepas daripada tu aku terus gerak catu-cat insyaAllah. Lepas tu aku nak balik. Ayutthaya kalau nak pergi kena pergi Ahad ni insyaAllah. Tapi aku masih lagi berfikir aku nak pergi Ayutthaya ke tak. Sebab aku macam aku tak boleh masuk kepala aku nak pergi seorang. Sebab aku memang dah aim Ayutthaya aku nak pergi dengan sesiapa, dengan orang. Aku try ajak Aswa tapi aku tak tahu lah sebab Aswa mungkin dia ada plan dengan kawan-kawan dia. Nak pergi Ayutthaya tu pula bukannya macam pergi lepak makan biasa. Dia macam perjalanan dia macam banyak berpeluh lah. Dengan kau kena kayu basikal sejam lebih. Kalau kau dah bawa basikal jalan sepanjang sana dah berjam-jam lah maksudnya kau berbasikal. So aku tak pastilah macam mana. Aku tak tahu macam mana. Ramai gila DM aku tak jumpa Aswa ke? Tak pergi jumpa Aswa ke? Aswa pun baru sampai hari ni. And of course nak spend time. Dia pun ada hal dia. Diorang mesti dah ada diorang punya itinerary kan. Aku pun dah ada itinerary aku. Tapi itinerary aku tak adalah kena wajib ikut. Aku boleh je. Aku on je. Tapi depends lah pada jadual juga. Dia pun kata okey je kalau nak jumpa. InsyaAllah kalau timing kita orang cantik, kita orang boleh jumpa. Kalau plan aku dengan plan dia tak bercanggah, insyaAllah kita boleh jumpa. Doakan lah semoga aku boleh jumpa Aswaga kat sini. Tak nak lepak KL, lepak kat sini kak. Bangkok nak lepak je. Itu je lah weh, bateri aku dah nak habis. Aku pakai 3 bateri sepanjang hari ni. Nasib baik aku beli bateri baru. Kalau aku pakai 2 bateri je, memang habis dah vlog ni sebelum aku jumpa kakak tadi dekat yang Tong Chon Tong. Yang itulah. Dah aku tak sempat rekod dia. Aku nak sama makan. Kita jumpa next video, okay? Thanks korang teman aku jalan-jalan sepanjang hari ni. Cari makanan halal pun susah. Tak susah pun sebenarnya. Cuma aku je tak biasa jalan area situ. Tapi kalau kau dah selalu jalan, next time kau datang lagi, senang lah nak cari. Maybe sebab malam kot, so banyak dah tutup. Okay, tu je. Okay, thanks korang. Sarang, hey. Boy, I love you, okay? Bye-bye. Cantiknya sini. Cantik. Oh, habis selfie pun okey. Hihihi, antik ah. Ah, cuia kan. Oh, ada macam tu gayanya. Oh, ada macam tu. Ada macam tu. Macam tu.